lagi. Yang Tanggal. Hantam sama aja. Nanti kita mendekat ke sana, masih banyak yang bekas gergajian. Beda dengan yang tadi kita masukin, itu namanya babakan. Jadi sejak nenek moyang kita ada lorong itu, Mas. Nelayan dari dulu. Sebelum ada PTN di sini, itu sudah babakan. Kalau ini enggak, ini dulu babakan sama dengan ini. Cuman karena kebutuhan dia di babak. Yang kirinya PTN dia. Kita orang kampung mau nyukil batu segini untuk alur kapal keluar, didatengin oleh karang, mau ditangkap. Nah ini seperti apa, diam-diam saja. Ini hasil keruan, bukan alami kita di sini. Kalau di sektor lingkungan, bau. Apalagi kalau lagi peak season-nya bule Eropa yang gini, mereka kan sukanya protes. Kok bau sih, bau sak sih, terus gatel itu. Pernah satu pak di pantai itu, yang kemarin di Lagun Lipah, itu kan ada pantai namanya Pantai Alano. Mereka tuh mau mandi laut, sebentar langsung ini, merah semua. Kan bule putih ya, jadi langsung kelihatan, mau apa ini, gitu. Kok gatel sih, gitu. Padahal itu baru di air yang, dia airnya belum keruh, kan gak tahu apa-apa kita. Nah, jadinya kan gak mau bayar, pasti. Itu yang dilakukan. Habis itu pantai, selain mangrove-nya habis, walaupun itu bilangnya kalau di apa orang Balai Taman Nasional itu bukan di wilayah kami, selalu kayak gitu. Cuman sebagai wisatawan yang kesini kan wisatawan khusus ya, mereka pasti mempunyai uang lebih yang pengen melihat kemana dan lain sebagainya. Loh, ini kok ono mangrove yang dibabat? Ini kota-kota apa toh? Kok Karimun Jawa kayak gini toh, gitu, pasti kayak gitu, hal-hal yang dipertanyakan sama wisatawan yang mereka kalau ke Tambak itu, kalau mau ke pantai Ujung Gelang, mereka pasti melewatin, apalagi yang besar.